Ya, selamat siang Tribuners dan juga pemirsa Harian Surya. Saat ini saya sedang berada di Cyber Mall Kota Malang, di mana saat ini sedang ada pertandingan kejuaraan e-sport di ajang Perwanas 2022, di mana memang pada Perwanas atau Pekan Olahraga Wartawan Nasional 2022 ini Malang Raya menjadi tuan rumah, dan ada 10 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam event kali ini, di mana e-sport ini salah satu ajang yang dipertandingkan, di mana ada 3 kelas ya, atau 3 permainan yang dipertandingkan dalam event e-sport ini, yakni ada Mobile Legends, PUBG, dan juga PES atau e-football. Dan saat ini yang sedang bertanding adalah permainan e-football ya, atau PES. Untuk atlet dari Papua, Maluku Utara, serta Kepulauan Riau. Ya, ini bisa dilihat pertandingan antar kontingen yang ada di provinsi, 24 provinsi di Indonesia yang saat ini sedang mengikuti ajang e-sport, di mana memang saat ini e-football yang dipertandingkan. Ya, untuk kontingen dari Provinsi Jawa Timur sendiri itu bertemu dengan kontingen dari Provinsi Kepulauan Riau untuk ajang sepak bola, maksud kami di ajang e-football ini. Total ada 24 kontingen dari provinsi se-Indonesia yang mengikuti cabang olahraga e-sport ini. Ya, bisa dilihat yang di belakang yang menggunakan baju batik berwarna merah ini merupakan wasit ya. Jadi pertandingan mereka langsung diawasi oleh wasit. Ya, mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Mall atau si Cyber Mall Kota Malang. Nantikan untuk update beritanya di suryamalang.com, di surya.co.id, dan di Tribun Jatim.